Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator Pemirsa. Kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya untuk hari ini, pemirsa. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga informasi dari kami, video dari kami bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan atas dukungan Anda menjadikan kesuksesan kedepannya untuk Anda, pemirsa, ya. Oke. Di sini kita akan mereview harga cabai dan lain sebagainya untuk hari ini, pemirsa, ya. Ya, langsung saja ya di sini ya. Ada berbagai macam cabai dan bawang di sini ya, pemirsa, ya. Iya, ada sayur selobor, pemirsa, ya. Kami informasikan terlebih dahulu sayur selobor. Untuk harga sayur selobor sekarang dijual dengan harga Rp8.000 untuk harga eceran di pasar tradisional. Dan untuk harga labu, ya, labu siam sekarang tergantung yang besar kecilnya, ya, pemirsa, ya. Yang besar dijual dengan harga Rp2.500 per biji. Untuk harga selanjutnya adalah harga kobis, ya, atau kol. Di sini dijual dengan harga Rp9.000 per kilonya. Ada tomat, pemirsa, ya. Tomat sekarang masih tinggi, ya, Rp16.000. Rp16.000 untuk harga tomat yang bagus, ya, pemirsa, ya. Keren banget. Ada timun. Timun masih dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya untuk harga eceran, ya. Ada terong ungu, pemirsa, ya, Rp8.000 untuk harga terong ungu, ya. Ada sayur pare di sini dijual dengan harga Rp9.000 per kilonya. Rp9.000. Ada sayur oyong juga, iya, sayur oyong masih Rp8.000. Ada bengkoang, masih per ikatnya adalah Rp5.000, ya. Ada juga terong hijau, ya. Terong hijau sekarang dijual dengan harga Rp8.000 untuk harga eceran di pasar tradisional. Ada juga sayur buncis. Sayur buncis sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp9.000, ya. Turun, pemirsa, ya, Rp9.000 untuk harga sayur buncis, ya, pemirsa, ya. Ada juga wortel. Wortel masih dijual dengan harga Rp10.000 untuk hari ini, ya. Ini bagus sekali, pemirsa, ya. Iya, yang pertama adalah ada cabai rawit merah, pemirsa, ya. Cabai rawit merah dijual dengan harga yang sangat fantastis. Sekarang naik, pemirsa, ya, Rp45.000 untuk harga cabai rawit merah, ya, di pasar tradisional. Rp45.000, ya. Keren sekali ini, pemirsa, ya. Ini produk dari petani sendiri, ya, yang merupakan hasil komoditi yang sangat jenius, ya, dari petani yang begitu fantastis, ya, pemirsa, ya. Diprediksi untuk harga cabai rawit merah akan naik, ya, untuk 2 bulan ke depan, ya. Ada juga bawang, ya. Ini bawang merah, ya. Ini jenis lato-lato, ya, pemirsa, ya, yang Superdor punya. Ini dijual dengan harga Rp36.000 untuk jenis lato-lato, ya. Tapi untuk masak ini kurang sedap, ya, pemirsa, ya. Ini jenis lato-lato bawang merah dari Nganjuk kalau tidak salah, ya. Iya, Rp36.000 untuk Superdor, ya. Kalau yang lainnya ada juga bawang merah ini yang lain. Ini yang seger, ya, untuk masak seger banget ini, pemirsa, ya. Ini dijual dengan harga Rp44.000. Kenapa harganya beda sama yang ini, ya, pemirsa, ya? Ini kurang diminati oleh masyarakat, ya. Kurang diminati dan dikonsumsi itu kurang sekali masyarakat, ya. Jadi kebanyakan mengkonsumsi bawang merah yang seperti ini dari Brebes gitu, ya. Rp44.000 untuk harga bawang merah, ya, di pasar tradisional. Ya, mari kita lanjut untuk mencari harga selanjutnya, pemirsa, ya.
Ya, di sini ada cabai rawit hijau ya. Cabai rawit hijau sekarang dijual dengan lumayan naik sekarang ya. Iya, cabai rawit hijau sekarang dijual Rp36.000. Rp36.000 untuk harga eceran di pasar tradisional. Sedangkan untuk harga cabai merah sekarang dijual dengan harga Rp36.000 ya. Ini harga cabai sedang berangsur naik ya pemirsa ya. Sekarang naik ya pemirsa ya. Oke, ada cabai hijau ya. Cabai hijau masih relatif kurang ini ya harganya ya. Masih standar harganya ya, dijual dengan harga iya 16 sampai Rp20.000 untuk harga cabai hijau ya pemirsa ya. Oke. Ada bawang bombay pemirsa. Bawang bombay dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Bawang bombay. Ya, seperdor. Iya pemirsa, ada bawang putih jenis kaping ya pemirsa ya, dengan harga Rp32.000 per kilonya di pasar tradisional. Ini jenis cutting yang sangat enak untuk masak ya pemirsa ya. Kita lanjut untuk review harga yang lain pemirsa ya. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga dari kami ya. Informasi harga cabai dan lain sebagainya di dalam pasar tradisional. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan mohon dukungan dari Anda supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan informasi harga serta mudah-mudahan video kami bermanfaat untuk Anda. Dari pasar tradisional, Jejak Sang Kreator melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.